satu dalam karang taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta. Menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu barulah kita semua di bawah panci karang taruna. Sore Kang Dini. Iya. Kegiatan hari ini apa aja Kang Dini? Ya, ini dalam rangka kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna. Ikut Karang Taruna ke-1 Karang Taruna Pemerat mengadakan kegiatan pembagian masker sekaligus juga sosialisasi untuk gerakan vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Jadi juga kita mengundang teman-teman pemuda ini dalam rangka mewadahi kegiatan santunan atau donasi kepedulian dari pemuda-pemuda Pulau Merak untuk di momen pandemi seperti ini, sama-sama kita peduli lah pada saudara-saudara kita mungkin yang kurang beruntung. Kira-kira pesertanya berapa orang dan berapa kelurahan di Kecamatan Pulau Merak ini? Ya, ini peserta tadi yang hadir kurang lebih sekitar 50-60 orang. Kemudian juga melibatkan dari 4 kelurahan se-Kecamatan Pulau Merak. Kita undang semua se-Kecamatan. Tadi saya lihat ada pembagian masker. Kira-kira itu berapa banyak pembagian masker? Nah, paket masker ini paket masker dan multivitamin. Nah, itu jumlahnya 10 buah masker per paket dan 3 jenis multivitamin. 3 jenis multivitamin. Iya. Selain itu juga ada kegiatan sosial lainnya seperti saya lihat tadi ada yatim piatu dan untuk kaum duafa juga gitu dalam sosialisasi kegiatan atau vaksinasi COVID-19 ya rencananya nanti ke depan seperti itu ya Kang. Betul betul. Jadi nanti kita mengadakan pertandingan amal ya. Nah, karena sejauh ini banyak sekali teman-teman atau kawan-kawan muda di Pulau Merak ini mengharapkan untuk bisa aktif berolahraga seperti apa. Nah, dalam hal ini Karang Taruna, yuk mari mengajak semua untuk berlatih bersama. Untuk berlatih bersama meningkatkan imunitas tubuh dengan melakukan pola hidup sehat. Yaitu nanti juga di acara puncak kegiatan Bulan Bakti ini kita akan mengadakan kegiatan santunan terhadap yatim piatu dan duafa yang semua biayanya atau anggarannya itu hasil daripada sumbangan pemuda se-Kecamatan Pulau Merak. Jadi ini pure benar-benar murni sosial ya, tidak ada betul-betul murni sosial yang lain-lainnya ya. Iya, ini murni kita ingin mengajak semua untuk peduli. Dalam kondisi seperti ini pemuda harus tampil, pemuda harus memperlihatkan kepeduliannya. Nah, dalam hal ini Karang Taruna hanya mewadahi. Mewadahi. Sementara dananya semua diambil dari partisipasi pemuda se-Pulau Merak. Gitu, dari momen kegiatan ini. Oke, Kang Dini, terakhir kita mau coba tanya kesan dan pesannya. Ya. Nah, pesannya tentu yang pertama seperti saya sampaikan tadi terhadap kawan-kawan muda yang hadir bahwa kita harus sama-sama menjadi pelopor. Menjadi pelopor mensukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19 ini agar ketika nanti persentase vaksinasi ini sudah lumayan tinggi 70% ke atas, mudah-mudahan supaya kehidupan kita ini kembali ke kehidupan semula sebelum pandemi.
Sore Kang Asori, saya lihat kegiatannya ramai banget di kegiatan sosial. Apa aja kegiatannya hari ini? Sebelumnya saya kenalkan, saya sebagai Ketua Karang Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak. Kebetulan pada sore hari ini ada kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kecamatan Pulau Merak sekaligus HUT Karang Taruna yang ke-61. Maka oleh karena itu Kecamatan Karang Taruna Kecamatan berencana akan mengadakan bakti sosial seperti santunan kepada anak yatim dan juga bersilaturahmi antara ke Karang Taruna sekecamatan Pulau Merak yang ada dan juga mau membagikan masker dan multivitamin dan juga yang lainnya yang bersifat sosial. Mungkin itu saja, terima kasih. Tadi saya lihat ada pembagian masker ya, kira-kira berapa banyak ya? Itu pembagian masker kurang lebih 300, itu yang dibagikan untuk pemuda-pemuda yang hadir pada hari ini. Dan juga nanti akan ada pembagian di acara santunan tersebut. Jadi nanti setelah pembagian masker ada acara santunan yatim piatu dan rong duafa ya? Iya, betul. Setelah itu juga ada kegiatan vaksinasi COVID-19 ya Pak? Betul, karena di pemuda kita biar mengenal lah gitu kan, yang katanya begini-begini tentang vaksin, tetapi itu bukan. Itu apa sebenarnya vaksin itu buat menambah ini kita gitu kan. Mungkin itu saja. Oke, Pak, pesan dan kesannya gimana? Pesan dan kesannya ya kami sebagai Karang Taruna Taman Sari, ya sangat luar biasa sekali yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kecamatan Pulau Merak yang luar biasa, tanpa dana dari manapun bisa menyelenggarakan santunan dan juga pembagian masker dan vaksinasi tersebut. Terima kasih. Selamat